Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Dion MG. Untuk kesempatan video kali ini spesial, saya akan share dan review batu virus Persia yang kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa nih lur. Untuk batu virus Persia kali ini dimensinya masuk ke medium ya. Ini kurang lebih panjangnya di kisaran 25 mm, untuk lebarnya nih kurang lebih di kisaran 15 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya nih di kisaran 10 milian ya, jadi batunya tebal dan juga jenong ya lur. Kemudian untuk kategori warnanya ajib nih lur, ini warnanya masuk ke hitam ya, ini hitamnya benar-benar hitam, hitam legam, bukan lagi deep green ya, ini hitam, hitamnya benar-benar hitam legam ya. Kemudian untuk uratnya nih ceplok kuro, ini uratnya urat lawasan ya, ceplok kuro, warnanya coklat keemasan ya, sangat ajib sekali. Untuk materialnya ini mulus, licin dan juga super kinclong nih lur. Tidak ada crack dan juga tidak ada retak-retak sama sekali ya. Full mulus, licin dan juga kinclong ya lur. Silakan ya, bisa diamati sendiri, detailnya ini sangat ajib sekali nih lur. Untuk ringnya pun juga ajib ya. Ini ringnya menggunakan ring brand matte, modelnya ukiran ya, ukiran tempel. Sangat ajib. Untuk berat peraknya ini di kisaran 20 graman ya. Lumayan tebal dan juga berbobot ya lur. Silakan diamati diri ya untuk detail ring brand mate-nya kurang lebih seperti itu lur. Untuk kualitasnya ini saya jamin bukan kualitas kaleng-kaleng ya. Kemudian untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya lur. Masih ada warnanya juga ya. Masih ada hitamnya juga. Silakan ya diamati sendiri. Ini jaminan barang ajib nih lur. Oke, kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya. Ini dimensi medium, sangat pas sekali ya lur, dipakai buat harian. Dipakai buat ngantor pun juga oke ya, tidak terlalu kebesaran. Silakan diamati sendiri, ini warnanya hitam ya, hitamnya hitam legam. Mulus, licin dan juga kinclong ya. Uratnya ini karakternya tegas sekali ya lur, warnanya coklat, keemasan. Materialnya mulus, licin. Ringnya ini menggunakan ring brand matte lur. Silakan ya, ini cocok sekali nih lur, dipakai buat akeman ya. Warnanya hitam, hitamnya benar-benar solid ya, hitamnya hitam legam, sangat ajib sekali ya. Untuk harganya yang ini saya buka harga di 4 juta ya lur, harganya yang ini di 4 juta, silakan bila nantinya Anda berminat ya, bisa langsung saja untuk di neko-neko santai, menghubungi saya melalui WA ya lur, harganya yang ini saya buka harga di 4 juta, wajib di neko-nekonya santai saja lur. Untuk kategori batu virus Persia yang dimensinya ini masuk ke medium ya. Ini kurang lebih panjangnya di kisaran 25 mm, lebarnya kurang lebih di kisaran 15 mm. Kemudian untuk tebal atau tingginya ini di kisaran 10 milian ya. Batunya tebal dan juga jenong ya lur, tidak tipis. Kemudian untuk kategori warnanya ini ajib ya. Ini warnanya masuk ke hitam. Ini hitamnya benar-benar real hitam ya. Hitam legam, bukan lagi deep green ya lur. Dan juga tidak ada gradasinya, bersih hitamnya. Untuk uratnya ini ceplok kuro, karakternya tegas ya. Ini uratnya warnanya coklat keemasan ya lur. Ini urat emas lawasan itu seperti itu lur. Sangat ajib ya. Materialnya mulus, licin dan juga kinclong. Tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur. Untuk ringnya juga ajib ya. Ini ringnya menggunakan ring brand matte, super mewah dan juga tebal ya. Berat peraknya di kisaran 20 graman. Untuk harganya sendiri yang ini saya buka harga di 4 juta, wajib dineko, nekonya santai saja ya lur. Ini untuk kualitasnya saya jamin bukan kualitas kaleng-kaleng ya. Harganya yang ini saya buka harga di 4 juta, wajib dineko, nekonya santai saja lur. Silakan ya, bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja ya lur menghubungi saya untuk dineko-neko santai.
Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk review batu pirus Persia hitam yang kualitasnya ajib dan juga super mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen ya. Dan tentunya jangan lupa untuk di share, barangkali teman sekitar Anda ada yang berminat. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.